bikin yang seger-seger yuk. Ini adalah salad coleslaw. Bahan-bahannya kol. Untuk detailsnya nanti ada di caption ya guys ya. Ini wortel. Lalu ini mayonnaise. Dan ini jeruk nipis. Susu kental manis. Gula. Dan garam. Lalu semua bahan itu kita aduk. Kita campur jadi satu. Lalu kita potong-potong atau kita parut kolnya. Ini aku pakai parutan khusus sayur biar praktis ya guys ya. Nah ini hasilnya setelah kolnya diparut. Lalu ini aku mulai memarut wortelnya. Sebenarnya bisa dipotong-potong pakai pisau, tapi lebih praktis diparut. Nah ini hasil parutan wortel dan kolnya. Lalu kita masukkan mayonnaise. Lalu kita masukkan saus atau bahan yang tadi sudah kita aduk di awal ya. Lalu kita aduk rata semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata, kita tutup rapat. Lalu kita simpan di kulkas minimal 2 jam. Nah ini penampakannya setelah 2 jam. Ini tuh enak banget dan seger banget. Apalagi kalau makannya pakai goreng-gorengan kayak di hotdog gitu loh guys. Tapi aku sama keluarga sukanya langsung dicampur gini aja udah enak. Oke, selamat mencoba.